Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi kali ini aku mau bikin video tentang Redsteer mobil Agya Ayla ya teman-teman. Jadi ini kendalanya saat jalan keriting bunyi gerutuk-gerutuk ya teman-teman. Ini bisa dipastikan dari bushing Redsteernya udah oblak. Ini udah aku buka bagian bootnya, boot untuk rekennya ya teman-teman. Dan ini bisa teman-teman lihat, ini dari sini ke sini ya teman-teman, ini rekennya, ini udah lembut juga ya teman-teman. Jadi di sini ada bushing ya teman-teman untuk as Redsteer ini. Ini yang sering kalahnya di bagian bushing ini, karena as ini saat jalan jelek itu oblak kayak gini, naik turun, jadi bikin suara kerutuk-kerutuk ya gitu teman. Ini dan ini bagian pinion Redsteernya. Ini, ya. Ini rack endnya juga udah dibuka. Jadi ini aku mau buka dulu rack endnya, dan ini nanti buka aku bongkar habis ya teman-teman. Dan bagian mana yang untuk diusing ulang teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku mau buka dulu. Jadi ini bukanya pakai kunci monyet ya teman-teman, untuk mengendurkannya diputarnya ke kiri searah jarum jam, untuk kencangnya searah jarum jam, putar kiri juga untuk mengendurkannya ya teman-teman. Buka ini ya teman-teman. Jadi ini ada aku kendorin ya teman-teman. Jadi ini ada sealnya, ini seal tutup debu ya teman-teman. Ini dibuka, congkel aja pakai obeng ya teman-teman. Dan bisa teman-teman perhatiin di bagian dalamnya, ini ada step ring ya teman-teman. Situ, itu dibuka. Jadi ini ada step ring ya teman-teman. Bagian sini buka. Ini step ring pengunci ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan diusahain jangan terbalik ya teman-teman, kembalikan ke posisi awal ya teman-teman, untuk lebih baiknya ya teman-teman. Karena ini ada datar dan ini sedikit cembung ya teman-teman. Berarti ini. Oke, selanjutnya buka ini. Iya, satu di sini lagi ada ring ya teman-teman. Ringnya ini sedikit melengkung ya, ini melengkung ya ringnya kayak gini. Jadi cukup teman-teman susun kayak ini lagi. Ini ada per satu ya untuk kena
makan ya. Itu bisa juga sebenarnya dibuka lagi. Ini tinggal dicabut yang bagian sini. Dicabut. Dipukul aja di bagian sini. Kayak gini ya teman-teman, untuk piniannya. Ini ada bearing di atasnya, dan di situ di bawah ada bearing juga ya, itu ada bearing bambu di bawah itu, usahain jangan ancur. Oke, tinggal cabut asnya ya teman-teman. Asnya tinggal dikeluarin aja, tuh kayak gitu. Itu ya teman-teman, asnya. Jadi ini ya teman-teman bushingnya, bisa teman-teman bikin lagi di tukang bubut bisa, atau di genting asinya kayak gini ada biasanya penjualannya ya teman-teman. Oke, begitulah teman-teman untuk video singkat dari saya, semoga ini bermanfaat. Menjadi ladang pahala untuk kita bersama, tidak ada maksud untuk menggurui. Terima kasih sudah menonton. Salam pelajar, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.